Hai tuan-tuan dan puan-puan dan para viewers hormati. Sempena hari Christmas tahun ni, Kasha nak sediakan lagi satu resepi, iaitu ginger cookies ataupun biskut halia ya. Okey, jom kita tengok bahan-bahan yang diperlukan ya. Di sini saya sediakan tepung gandum jenama Blue Key, salted butter, 1 biji telur, gula perang yang low calorie ya, low calorie. Esen vanila, serbuk halia kering anda boleh dapatkan dari kedai yang jual barang-barang kek ya. Serbuk kayu manis, baking soda, ini dia Sunquick ya, paste saya nak gunakan sedikit untuk gantikan zest orange tu ya. Saya tak ada zest, saya tak ada orange, so saya nak gantikan sedikit lah, masukkan sedikit untuk bagi rasa yang lagi sedap ya. Okey, mula-mula saya nak ayak dulu. Tepung gandum, serbuk halia kering, serbuk kayu manis, satu sudu teh baking soda. Tepung semua telah diayak. Sekarang mentega dan gula perang saya masukkan dan saya nak putar ya. Pakai hand whisk ya. Putar selama 10 minit ya. Seterusnya masukkan telur. Putar selama 10 minit lagi ya. Masukkan esen, putar lagi selama 5 minit. Masukkan paste Sunquick Orange. Paste Sunquick Orange gaul rata. Masukkan bantuan tepung yang telah diayak. Seterusnya saya nak gunakan tangan untuk uli dia menjadi satu dough. Dough cookies saya dah uli dia. Okey, sekarang saya nak buat dia bulat-bulat macam ni ya. Bulat-bulat macam ni. Di atas baking paper tray, oven dah preheat dah 10 minit ya. Bulatkan. Ini dia untuk buat biskut ni, dough dia. Terus ambil satu cawan ya, di bawah permukaan mesti rata ya. Just tekan saja. Okey. Ini dia. Okey. Saya dah tekan ya dengan satu cawan ya. Yang permukaan di bawah mesti rata ya. Lepelkan dia ya. Lebih kurang dalam setengah inci ya, setengah inci. Okey, dough ni terpulang pada anda ya, nak buat banyak besar mana ya. Okey. Okey, sekarang saya nak masukkan dalam oven, bakar dalam suhu 150 darjah Celsius selama 15 hingga 20 minit ya. Terpulang pada kepanasan oven di rumah anda ya. Okey, sekarang kita masukkan dalam oven. Ginger cookies ataupun biskut halia ya. Resepi Mami Kashan sempena hari Christmas ni saya sediakan ya. Memang biskut ni sangat sedap ya. Memang dia sangat sedap ya. Saya dah cuba, saya dapat hasilkan 70 ya. Saya dah buat dough, saya dapat hasilkan 70 dough. Saya akan panaskan oven, preheat oven 10 minit dan saya akan bakar biskut ni dalam 150 darjah Celsius selama 20 minit. Biskut ni harus dimasak, disejukkan selama
setengah jam lebih ataupun 45 minit baru dia rangup ya. Okey, anda pun sila cuba ya resepi ni sempena hari Christmas ni. Saya ucapkan ribuan terima kasih pada para subscriber yang subscribe channel saya, yang percaya saya, channel saya yang telah sediakan resepi saya ya. Seperti muruku ya, saya rasa sangat bangga ya. Okey, saya pun pernah buat banyak jualan muruku. Kawan saya sudah buat jualan muruku banyak ya. Dia kata sampai dia penat dia dapat banyak order ya. Saya rasa bangga sangat ya. Okey, saya mempersilakan anda cuba resepi ini. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye.